Di video kali ini aku akan nunjukin gimana caranya dapetin neutral smoky eyes kayak yang aku pakai sekarang ini. Dan aku bikin eye makeup ini cuma pakai dari warna-warna eyeshadow yang ada di Maybelline The Nudes Palette. So, kalau kalian mau tahu gimana cara dapetin look ini, just keep on watching. Oke, jadi sekarang ini aku udah pakai moisturizer dan aku akan nge-prime muka aku dulu pakai Revlon Photoready Perfecting Primer dan aku apply-nya langsung aja pakai jari. Terus selanjutnya aku akan pakai foundation dari Revlon yang Photoready Airbrush dan aku akan apply-nya ini pakai beauty sponge yang udah aku lembapin pakai NYX Setting Spray yang matte finish. Selanjutnya aku akan pakai concealer dari NYX yang HD Wand dan aku akan apply ini di under eye sama di dark spots yang aku punya. Habis itu aku langsung blend aja pakai beauty sponge yang sama. Next aku mau nge-set foundation sama concealernya pakai translucent powder dari Revlon dan aku apply-nya pakai brush. Move on ke matanya, aku sekarang udah pakai eye base dan udah bikin eyebrow juga. Terus pertama aku mau ngambil warna taupe dari The Nudes Palette aku untuk warna transisi dan apply-nya di crease. Terus selanjutnya aku mau ngambil warna dark brown yang shimmery gitu untuk aku apply di seluruh eyelids. Aku blend lagi warna dark brown yang tadi ke warna transisinya supaya nggak ada harsh lines. Next, untuk lebih ngegelapin bagian luarnya, aku akan ngambil warna matte hitam ini, terus aku akan apply-nya di outer V. Setelah itu, jangan lupa juga untuk di-blend ke warna transisinya. Terus aku ambil warna white shimmer ini untuk nge-highlight bagian inner corner-nya. Selanjutnya aku bikin wing liner yang tipis, tapi aku lupa nunjukin produk yang aku pakai. Pokoknya aku pakai eyeliner liquid dari Maybelline yang Hypersharp. Untuk maskaranya aku juga pakai dari Maybelline yang Hypercurl Mascara. Terus ini aku apply aja di upper sama di lower lashes. Next itu aku nge-highlight brow bone aku pakai warna white shimmer yang tadi aku pakein di inner corner. Setelah itu aku juga mau pakein warna dark brown yang tadi aku pakein di eyelids di bagian upper lash line. Untuk blushnya aku ngambil dari palette Victoria's Secret yang Supermodel on the go dan aku pakainya ini yang warna soft pink. Habis itu aku pakai highlighter dari Benefit yang High Beam. Aku pakai ini di cheekbones. Terus aku juga pakaiin di hidung, di Cupid's Bow sama di dagu. Terus selanjutnya untuk bibir, aku pakai NYX Soft Matte Lip Cream yang shade-nya Antwerp. Step terakhirnya itu aku akan nge-spray wajah aku pakai setting spray dari NYX yang matte finish. There you go, ini dia finish look dari Neutral Smoky Eyes. Semoga kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel Makeupbydifa dan follow kita juga di Instagram Makeupbydifa. See you guys in the next video, bye-bye!